kawan semua, ini hasil saya masak hari ini. Sawi putih campur soun, ada wortel, ada jamur cina kering. Dan sebelumnya ikuti video saya cara memasak dan bahannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan semua, di sini saya mau masak sawi putih nih ya. Tapi sebelum kita mulai ke tutorial masaknya, ikuti terus video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Ini saya mulai potong sayurnya, sawi putih. Potongnya terserah menurut selera. Ini saya cuci dulu. Ini ada cabai dan ini ada jamur kering. Cabainya saya potong, potong kecil-kecil biar pedasnya merasuk. Dan ini jamur cina kering, saya potong. Ini bawang putih. Sudah, saya mulai memasak. Nyalakan api dulu. Panasi wajan. Wajan sudah panas, saya kasih minyak. Saya tumis dulu bawang putih. Lalu masukkan jamur. Setelah itu masukkan sayur. Thank you.
biar lembut untuk warnanya dan sambalnya. Setelah itu lalu dikasih gula sedikit, cukup merica, garam secukupnya, diaduk-aduk. Tambahkan kecap. Lalu ini masukkan cabai. Dan ini saya tambahkan soun. Dan begini ya caranya masak saya. Oseng sawi putih atau tumis sawi putih, terserah apa bilangnya orang lain nama ya. Dan cukup sekian. Jangan lupa ikuti video saya, like, komen, dan subscribe ya. Tonton terus. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.